tujuan kami mengadakan atau memiliki komunitas di luar Indonesia adalah karena kebanyakan ekspat, kebanyakan diaspora di sana kan kerja, orang tuanya di Indonesia. Ketika mereka tahu orang tuanya terdiagnosa dengan Alzheimer, mereka bingung support sistemnya seperti apa, kemana kami harus mencari informasi. Kami di sini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan anak-anak mungkin yang bekerja di luar Indonesia untuk okay, kita punya komunitas nih, misalkan ibu atau bapaknya tinggal di mana, di Jogja, okay, di Jogja kita punya Alzi Yogyakarta, kita bisa hubungkan. Jadi itulah mengapa mungkin orang tanya, kok ada Alzi tapi di luar Indonesia ya, ada Alzheimer Indonesia tapi di Belanda misalkan. Karena kami tahu betapa berat seorang anak untuk meninggalkan orang tuanya, bekerja di luar untuk mensupport dari jarak jauh. Jadi kami berusaha untuk memberikan support itu kepada mereka. Jadi kalau mungkin ada keluarga atau teman-teman yang membutuhkan informasi seputar demensi Alzheimer, ini Korwil kita menyebutkannya, koordinator wilayah atau chapters kita yang ada di seluruh Indonesia. Sekilas mengenai kegiatan kami, biar Bapak Ibu, teman-teman atau kakak-kakak di sini juga lebih mengerti sebenarnya program-program Alzi itu seperti apa. Kita punya regular caregivers meeting di beberapa chapter di Indonesia. Jadi caregivers meeting itu berbagai different topik, mulai dari nutrisi, mulai dari masalah hukum, mulai dari finansial, mulai dari abuse, semua topik yang terkait dengan demensia Alzheimer. Karena kami ingin again raising awareness bahwa demensia Alzheimer itu bukan hanya menjadi kepentingan dokter, perawat, pekerja sosial, tapi saya mengutip sebuah statement dari founder kami, D.Y. Suharya, demensia is everybody's business. Jadi bukan cuma urusan keluarga, bukan cuma urusan, kan itu orang tua lo, itu berarti tanggung jawab lo. It's not like that. Jadi semua masing-masing berperan dalam kita menyebutkan the journey of caring. Jadi dalam perjalanan merawat OGD itu semuanya berperan. Kita juga ada beberapa workshop seperti membuat merajut, melukis. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi dengan Fong atau Kinsmom untuk bikin workshop art and craft. Karena ODD itu sangat senang ketika ada kegiatan, ketika mereka diajak, ayo mau menggambar atau melukis atau painting atau melakukan sesuatu, walaupun itu tidak sesuai dengan apa ya, misalnya kita, kalau saya sendiri orangnya perfeksionis, jadi kalau misalkan mau melukis harus ada pattern, okay, saya tahu ini harus warna apa, ini warna apa. Tapi ketika dealing with ODD itu membuat dunia perfeksionis saya sangat buyar. Karena ODD bisa hijau, terus tiba-tiba dicampur dengan warna apa, terus lukisannya pengen bunga, terus tiba-tiba jadi daun. Tapi yaudahlah, yang penting si ODD ini senang, yang penting oma-opanya happy. Jadi kita selalu mengadakan ini rutin setiap bulan, setiap Sabtu pertama di Goldfield Terrace. Jadi kalau ada yang ingin tahu sebenarnya kegiatan Alzheimer Indonesia seperti apa, silahkan datang atau bisa menghubungi hotline kami untuk cari tahu lebih lanjut. Selain itu, kita punya media exposure. Pernah diundang oleh Kick Andy untuk bisa sharing. Semoga tahun ini setelah Pau dan Hanikin balik dari Everest, kita bisa colek-colek Kick Andy untuk untuk bisa sharing pengalaman bagaimana sih sampai akhirnya seluruh perjalanan Everest for Alzi ini bisa tercetus. Karena itu juga bisa memotivasi anak muda yang lain untuk melakukan sesuatu tapi ada good cause. Jadi bukan sekedar hanya melakukan sesuatu tapi ada cerita di balik itu. Jadi ada koran, ada radio, kita udah diundang di beberapa media. Jadi tujuannya satu, yaitu untuk meningkatkan kepedulian atau kesadaran masyarakat. Kita ada beberapa publication, ada buku, kebetulan saya
tadi lupa membawa bukunya karena stoknya ada di kantor. Tapi mungkin ada contoh dari, nah ini salah satu contoh The Journey of Caring, buku salah satu kita menerbitkan buku ini. Jadi panduan bagi teman-teman yang baru memulai perjalanan sebagai caregivers. Di sini lengkap dari tips dan triknya seperti apa. Kemudian yang paling terakhir kemarin Jumat kita meluncurkan launching buku namanya A to Z about Alzheimer. Jadi bagaimana penanganan ketika ODD itu sudah mulai ada gangguan perilaku. Jadi gangguan perilaku dalam artian udah mulai wandering, nyasar. Malam-malam tiba-tiba bilang saya mau pulang, saya mau pulang, saya mau pulang. Setiap hari bilangnya saya mau pulang. Atau kemudian tiba-tiba nuduh orang nyuri. Kamu ambil dompet saya ya. Padahal dia lupa sendiri taruh dompet di mana. Atau sudahlah kalau mungkin itu bukan orang terdekatnya, tapi kalau orang terdekatnya cucu atau anak tiba-tiba nuduh seperti itu kan impact-nya lumayan besar. Okay. Nah ini yang saya bilang tadi, empowerment. Jadi kita mengajak para caregivers dan ODD untuk berkarya. Jadi ini hasil-hasil karya dari ODD dan caregivers yang kita bantu untuk marketing, dalam artian untuk fundraising. Jadi kita bantu untuk jualin. Ketika ada yang beli, semua hasil penjualan kita kembalikan ke mereka tanpa memungut biaya administrasi apapun. Kemudian selain itu kita juga punya yang namanya training. Jadi kita punya dementia care skill training untuk melatih caregiver sebenarnya cara komunikasi yang baik gimana sih. Kalau misalkan ada yang nanya berulang-ulang, cara kita untuk berkomunikasi dengan menyampaikan jawabannya itu seperti apa. Kita punya training, kemudian kita punya purple troops. Jadi purple troops ini adalah pasukan ungu. Pasukan ungu kita kerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas sosial. Karena kalau kalian selalu di TV, radio atau koran selalu ada berita mengenai lansia hilang. Kebanyakan dari lansia hilang itu adalah karena mereka tidak tahu jalan pulang. Jadi keluar rumah, pamitan sama orang rumah, ibu mau ke pasar ya? Ya bu, jeh, monggo. Sampai jam 5 sore, kok ibu gak balik-balik ya? Keesokan harinya, wah ini udah dicari keliling kompleks, gak ketemu. Akhirnya pasanglah iklan. Tolong kalau ada yang lihat, kan banyak sering di WA juga, di blast gitu. Dan makanya kita menggandeng si perspotrums ini agar ketika ada orang misalkan akan sangat ketahuan kalau lansia itu hilang, dia pasti linglung. Dia pasti gak tahu, ketika ditanya pun kadang dia lupa namanya siapa. Ditanya rumah pun kadang yang dia ingat adalah rumah masa kecilnya, bukan rumah yang sekarang, karena memorinya sudah mulai terkikis habis. Jadi ketika ditanya dulu ibu di mana, mungkin dia dulu lahir di Solo, dia akan bilang oh rumah saya di Solo, tapi mungkin dia sekarang sudah tinggal dengan anaknya di Jakarta. Jadi kita mentrain, kita menggandeng mereka untuk kalau ketemu orang hilang di jalan lansia, yuk dibawa yuk ke puskesmas, ditenangin dulu, dikasih minum, dikasih makan. Mungkin dia capek berjalan berjam-jam. Mungkin ada orang yang memanfaatkan dalam tanda kutip, dia mau beli sesuatu, lihat keluarin dompet atau pakai perhiasan diambil. Karena selama perjalanan si lansia ini dari rumah ke pasar, kita tidak tahu dia bertemu dengan siapa saja. Ketika ditanya pun dia pasti akan lupa. Saya tadi ketemu siapa ya, saya lupa. Kami punya pengalaman, salah satu koordinator wilayah kami, Tita di Malang, bapaknya itu hilang dari Bandung, ketemunya di Semarang. Hilang selama 4 hari, kami tidak tahu bagaimana dia dari Bandung ke Semarang. Pas diketemukan, udah compang-camping, kakinya udah lecet, mungkin karena berjalan, sandalnya udah sudah gak pakai alas kaki. Ketika ditanya, bapak dari mana? Ya, saya dari tadi di sini. Ingat gak? Ya udah gak inget lah, dia udah
selama 4 hari hilang itu menjadi misteri sampai sekarang. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi selama 4 hari. Makanya kita ingin prevent mencegah jangan sampai ada keluarga atau tetangga kita yang sampai hilang bisa berhari-hari. Ada yang sampai 21 hari ya, itu ya salah satu ibu atau bapak, ibunda dari Kak Cili, dia ibunya hilang 21 hari. Enggak ada yang tahu dia di mana. Dan tiba-tiba ya udah ketemu aja. Dan ketika ditanya pun enggak tahu. Ibu makan apa, ketemu dengan siapa, dia udah enggak tahu. Gitu. Jadi inilah sebenarnya impact dari OD dari demensia sendiri itu sangat-sangat again brutal banget. Ini saya akan skip. Kita juga terlibat di riset untuk bagaimana kita mengetahui sebenarnya stigma di masyarakat seperti apa. Dan kita punya action center, jadi kalau ingin berkunjung ke kantor-kantoran dalam tanda kutip, kami punya space kecil, co-working space di Semanggi Unika Atma Jaya. Ini karena proyek kolaborasi juga dengan Atma Jaya. Jadi kalau ingin datang karena pengen tahu lebih jauh lagi mengenai dementia Alzheimer seperti apa, bisa datang. Kita punya talk series, jadi setiap Jumat ke 3 itu kita adanya Friday Coffee Break. Jadi Friday Coffee Break again masih di Atma Jaya. Jadi target audiensnya lebih ke general public. Kalau ada yang ingin mungkin tertarik untuk join, next month kita punya, tanggalnya saya lupa tanggal berapa, tapi nanti pasti kita akan sharing informasinya. Nah, outreach ini Poco-Poco adalah salah satu penelitian kami membuktikan bahwa dengan melakukan Poco-Poco rutin 30 menit saat, ya 30 menit sehari 2 kali seminggu itu bisa menurunkan risiko terkena demensia Alzheimer sebanyak 20%. Kebetulan Bu Tuti ahli Poco-Poco di sini. Ini Bu Tuti ini seorang lansia yang sangat-sangat aktif, senior tapi sangat semangat untuk ketika diajak kemana pun, Bu Tuti ayo kita sharing pengalaman, ayo enggak apa-apa. Saya ikut gitu. Jadi lansia yang sangat-sangat aktif dan di masa tuanya pun Bu Tuti tidak ingin menjadi lansia yang cuma di rumah ngapa-ngapain. Jadi selalu aktif dan bergerak. Kita punya home visit. Jadi salah satu program kita adalah kita mengunjungi keluarga-keluarga, tentunya keluarga-keluarga yang mau untuk kami kunjungi. Kita mengajak anak muda untuk nostalgia melalui lagu. Biasanya ODD itu suka banget lagu-lagu 60-an, 70-an. Jadi ketika kita mainkan Beatles, Bee Gees, Elvis Presley, wah itu matanya langsung seneng banget. Memori lamanya langsung muncul. Jadi pernah punya pengalaman, jadi selain di ini, kalau gak salah ketika diajak komunikasi, dia diem, senyum aja. Gitu. Oma apa kabar? Udah makan? Senyum aja. Tapi ketika diputar ini, tiba-tiba dia bisa nyanyi. Dia masih hafal liriknya, pronunciation-nya masih tepat, gak salah-salah. Itu yang kita sangat-sangat amazed, kayak wow, Oma ketika ditanya komunikasi gak mau jawab. Tapi ketika diputar lagu-lagu yang lama, yang jadul, oldies, dia semangat, makanya langsung berbinar-binar, langsung nyanyi dari awal sampai akhir, diulang lagi gitu. Jadi kita sangat tahu bahwa ternyata musik memiliki peran yang sangat penting terhadap kognitif dari orang dengan demensia.